Kembali lagi di channel kami Percetakan RK Jaya. Dan di video kali ini kami akan memberikan tutorial desain lagi ya guys. Oke, kita akan mendesain kotak lagi ya guys. Sebelum mulai jangan lupa untuk di klik like, comment, share dan di subscribe ya guys. Kita klik file, kita klik new. Oke, setelah itu kita bikin 1 cm. Oke, lalu kita ke sini, kita bikin ukurannya 33 x 21 cm ukuran kertasnya ya guys. Setelah itu guys, kita ke sini. Kita bikin kotak hitam ukuran 44 x 21. Setelah itu kita ke sini, kita ambil gambar ini, sama kita akan bikin kotak yang berukuran 10 x 21. Oke guys, lalu kita copy gambar yang tadi, kita bikin kotak 10 x 21. Oke, di sini warna hitam. Oke, lalu kita bikin hitam kali. Oke, dan ini kita copy, lalu kita gambar besar. Oke, lalu kita bikin kotak lagi guys, rectangle tool, bikin kayak gini. Kita bikin warna kuning luarnya. Oke, kita klik ini, shape tool, lalu kita miringkan seperti ini. Kita bikin ketebalan luarnya itu tebal 8 ya guys. Lalu ini yang di dalam ini kita rata tengahkan. Oke, lalu guys kita ke sini lagi, kita ambil gambar yang ini. C, sini Ctrl V. Power clip masukkan. Oke, di sini kita paskan. Nah, lalu ini juga seperti itu, ke kanan power clip. Lalu kita oke, setelah itu kita ke sini, kita bikin kotaknya lagi, tapi ukuran yang ini 4,5. Oke, kita klik ini, rectangle tool, kita bikin. Oke, 4,521. Oke, lalu kita tarik dari sini, kita taruh ke sini. Oke,
kita bikin warna hitam, tapi kita bikin warna dari kita tarik ke sini kali. Lalu kita tarik yang ini, kita copy. Oke, kita tarik juga yang ini. Kecilkan guys. Lalu kita bikin di atas si page up. Oke. Lalu guys, kita agak ataskan. Lalu kita akan ketik guys. Misalnya kita akan ketik seperti ini. Apa apa bintang lo itu, apa paketnya gitu ya guys, cara pakainya. Oke, ke sini kita lihat, akan kita ketik ini ya guys. Nah, ke sini kita ketik. Oke, ketik guys. Bintang, kita bikin warna kuning. Bintang paket tim pemutih, kita bikin dulu font size nya 12. Oke, pemutih wajah. Isinya, isi ini jangan sedikit, kok ini kan? Oke,
sabar ya guys. Oke, keringkan dengan handuk, oleskan toner dengan kapas, untuk membersihkan sisa